Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kedatangan motor Matic, apa namanya nih? Di sini kampasnya makan sebelah, habis sebelah kiri. Ya, di sini jelas sekali piringannya sudah ikut tergeser. Nah, kalau ke sana kan bagus. Di sini kita bersihkan soalnya karat. Motor ini jarang dibersihkan, jarang dicuci. Soalnya kan di sini tanah jadi karat terus. Jadi si rumah tabung cakram ini lengket. Jadi makanya main sebelah kampasnya. Nah, kita di sini akan bersihkan langsung ganti yang baru kampasnya. Nonton terus video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya biar nambah semangat. Sore nih. Di bautnya di sana jalur 6 baut. Iya. Saingan bahaya. Pas ya aku punya dalam di dari aku 10 10 ya. 10 ya. Kes kemarin 8 juta kemarin cash ya. Mama aku ada lagi. Tong tengah kok tengah semprot. Enggak pernah lagi dia aja ada lagi dia. Capek kali dia. Iya. Tidak kalah lagi. Pernah dia kasih anu dia nak nyingkal laut tak jadi kalau tengah lumpur kan. Sebut ke bae. Eh aku juga cok minta nomor kau cok agak kukirim. Kukirim nomor jando kan. Ah, masih belum makan tadi nih. Belum makan masih. Tapi dia belum makan model ini. Enggak masih dia masih nyangkut cuma yo ini. Yo. Besinya yang belum makan. Iya, besinya. Nah, ini kan tidak balen ini. Tidak gerak ini. Iya, itu tidak bergerak itu. Ya, cuma itu bae. Siapa nomor di kaco? Suding. Suding. Samsuding. Kaco Samsuding lah. Ini ada teratur di situ ya makanya kaca itu. Iya. Berharap kan? Ini oli. Iya, teman-teman. Lecet-lecet ini nyampai bindeng dulu cuman. Oli. Iya ya oli. Ah. Tidak sudah sekolah kemarin tidak dimbak ke Jogon. Tapi lunas saja. Aman kok. Aku dulu itu anu aku jual bodi traktor yang aku beli pada aku itu saya. Ada kan aku jual di depan tempat sama yang Revo. Iya. Ada yang enggak motor. Tahu aku kalau mana? Vario lama itu. Iya, Vario lama. Cuman saya di kargo itu. 125 cuman yang lama. Yang Vario yang begigi. Ular kobra juga nih. Aku biawa bukan itu. Metik juga. Oh, metik juga Vario.
Cina cak 8 juta. Wah, asli konsepnya kapan? Aku semiru itu. Masuk ke semiru. Anu tuh yang anu. Apa namanya? Ya, sudah aku ganti kah kemarin anu itu. Mungkin enggak dipasang si Sarmo. Kalau ini enggak masuk. Sudah ganti anunya itu. Beli kalau enggak langsung ditembang itu di alat toko Honda nih anak ini dia tadi. Ini langsung ke toko ini. Honda di situ semua. Malah bagus ini masih keras. Apa sama baik? Kalau mesin lah bagus ini. Sudah normal dikit. Nak mana, eh? Nak mana? Abang. Lagi kau jampingnya lagi tak salah. Ah, anunya dipotong administrasi 450, ongkos ah. Kesini pulang pergi dia 100,5 dipotong sama bunga. Berarti masih untung ini anunya masih dikecil bunganya ini. Kalau minta 8 juta jadinya 10.500. Iya, 10 kayak. Yang jelasnya Pak Kiti. Belum surat menyuratnya. Surat menyuratnya masih nak ini. Fotokopi, fotokopi anu fotokopi iki KK, KTP, surat nikah. Habis anu. Oh, yang di rumah itu nih? Yang cewek itu? Di mana tinggal itu? Di rumah yang tinggal cewek itu. Kita nggak ada gue PKB, motor kita masih makainya kan? Itu sendiri makainya. Cewek tak? Iya, yang tinggal di rumah aku itu kan? Gak ada pernah aku juga. Gak pernah juga ya? Kalau ada cewek juga, sarut dah. Anak siko-siko itulah dia anaknya. Ayo, ada tracernya bapaknya? Anu rental dulu. Untuk nyaduh kemarin. Iya, semuanya. Oh, Iseki tuh. Eh, bukan apa? Iseki lah. Supir ya, supir. Bukan, dia tahu ini juga kan. Dia teman gue yang kena ini juga kan. Cuman dia harus ini juga. Ya, di sini sudah kita rakit kembali tanpa membongkar. Kita cuma bersihkan aja sudah cukup bagus. Dan sekian dulu video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Oli, oli.